Komandan Korem 023 Kawal Samudra, Kolonel Infantri Muhammad Fajar mengatakan bahwa kegiatan temu saka gerakan pramuka sewilayah Korem 023 Kawal Samudra bertujuan untuk menggelorakan kembali semangat perjuangan para pahlawan terdahulu terhadap para pelajar. Hal itu disampaikannya pada saat memimpin upacara pembukaan temu saka di objek wisata air terjun Sihobuk, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah. Fajar menjelaskan bahwa perjuangan di masa sekarang berbeda dengan perjuangan yang dialami para pahlawan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Melalui kegiatan temu saka pramuka ini, marilah kita gerolakan kembali semangat perjuangan para pendahulu kita. Perjuangan di masa yang mendatang bukan lagi perjuangan fisik seperti di masa lalu, tetapi perjuangan untuk membangun bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Fajar juga mengatakan, perjuangan generasi muda tidak dituntut untuk berjuang secara fisik seperti yang dialami para pahlawan terdahulu. Akan tetapi perjuangan generasi muda saat ini dengan prestasi dari beragam kreativitas guna mengisi kemerdekaan yang telah diraih. Rizky Ramadan, N2S TV, mewartakan.